what's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could. Masih di Kepulauan Seribu, sekarang kita mau datangi Pulau Harapan. Nah, people, kira-kira ada apa di Pulau Harapan? Ikutin kita terus ya. Halo happy people. Nah, sekarang kita masih sama anak-anak dari Papi. Gimana nih pulau yang menurut kalian? Bagus gak? Bagus banget. Kalian tadi ngapain aja di sana? Dan kita juga happy people, kita tadi tuh island hopping. Dan sekarang kita udah sampai di Pulau Harapan. Kita mau ngapain Erika? Kita mau lihat peta, penangkaran apa? Tukik. Tukik ya? Tukik namanya. Jadi di sini tuh. Okay. Oh, celebrity on vacation. You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. Pulau Harapan adalah satu pulau yang sudah ramai oleh wisatawan. Di pulau ini terdapat pusat konservasi dan penyelamatan penyu sisik. Nah, sekarang kita lagi menuju ke sana untuk melihat langsung. Happy people, kita juga mau ketemu Kak Indra Bekti loh di sini. Kita mau ngelepasin tukik ke laut. Wah, ini juga jadi salah satu bucket list gue tuh, melepas tukik ke laut. The day you kiss my lips light as a feather. Nah, happy people, di Kepulauan Seribu ini lebih didominasi oleh penyu sisik dan penyu hijau loh. Dan penyu sisik adalah jenis penyu yang terancam punah loh, happy people. Dan penyu sisik ini tergolong dalam familia Chelonidae. Dan penyu hijau adalah jenis penyu laut besar. Penyu hijau sendiri hidup di semua laut tropis dan subtropis. Ini agak berat, ini berapa beratnya ya? I believe I can fly. Akan melepas tukik tersebut. Ada yang siap untuk melepas tukik itu? Iya. Siap. Oke. Papi, let's go. Let's go, let's go. Si Obi, yuk. Gak ada kayak gitu. I never came to the beach, I stood by the ocean. Ayo. Yo. Wah, sama. Ini dia kita mau melepas. Tunggu. Ya. Tubiknya taruh situ, gue mau bikin garis itu. Oh, jadi balapan. Oke, aku kasih nama masing-masing ya. Tukiknya ya. Ya, siap ya. Sudah. Siap. Siap ya. Ya. Nama gua Tono. Tono, oke. Satu, dua, tiga. Sekarang di belakang gue lagi pada rilis tukik dan mereka ngasih nama masing-masing, padahal ngapain ya, kayak ketemu lagi apa enggak. Tadi gue bikin kotak biar mereka nggak ke kanan ke kiri gitu, tuh di balapan tuh. Gue setuju banget sih dengan adanya konservasi penyu seperti di Pulau Harapan ini, karena memberikan edukasi dan penyadaran lingkungan untuk para wisata. Bener banget tuh Kak, bye tukik, nanti kita ketemu lagi ya di sini. Oke, happy people. Jadi itulah cerita gue sama Erika. Kita udah seru-seruan di Kepulauan Seribu. Jadi kita udah island hopping kemana-mana di Pulau Pramuka, kemana-mana. Terus juga gue udah ngelakuin bucket list gue. Terus gue juga apa foto Instagramable banget. Kalau lu? Gue main snorkeling. Main apa nih yang? Annoying. Tapi sayangnya, gue gak bisa berenang sama hidup. Tapi gak apa, gue diganti dengan pelepasan produktif. Aku senang sekali bucket list aku akhirnya bisa ketemu dengan kalian. Oh. Dan bisa akhirnya ada di Celebrity on Vacation lagi. Oh. Dulu sih aku udah sering banget. Gimana, tapi jarang sekarang. Kenapa gitu kan? Gak tahu, Bu Jess. Nah, gue juga mau berterima kasih buat peserta dari Papi semua. Yeah. Yang udah nemenin kita selama di Pulau Seribu ini. Ya, di support ya. Teman-teman kita dari Putra Putri Kepulauan Seribu, mereka punya tugas yaitu
itu adalah untuk melestarikan dan mempopulerkan Pulau Seribu itu sendiri. Oh. Ya, jadi tugas kalian, wisata kita di Pulau Seribu harus maju! Harus maju, benar. Dan jangan lupa saksikan terus Celebrity Vacation setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV.